Dalam rekaman video amatir, warga dan pedagang digagetkan dengan terbakarnya kios makanan ringan milik Suryatin, 59 tahun, yang berada di dalam area pasar tradisional Kelurahan Poh Sangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berusaha memadamkan api. Namun api baru berhasil dipadamkan setelah dua unit pemadam kebakaran tiba di lokasi. Suryatin, pemilik kios, terkejut kios miliknya terbakar. Pasalnya tak ada kompor atau alat masak di dalam kios, yang ada hanyalah tumpukan makanan ringan. Saya ada di rumah, ya, nah, terus ada yang telepon, tokonya kebakaran gini. Langsung saya gini, ini habis sudah ini. Bapak, ini jualan apa, Pak? Jualan snack. Snack itu kebakaran ringan ya, Pak? Roti. Jam berapa, Pak, tadi pada telepon? Tadi sekitar 3. Iya, jam 3. Bapak, kira-kira kerugiannya berapa, Pak? Ya, sekitar 50 paling. 50 jutaan ya, Pak, ya. Untuk pemadaman kita kerahkan 2 unit. Akunya apinya membesar, soalnya kejadian kebakarannya pasar itu. Ini yang terbakar apa, Dan? Ini ruko. Ada berapa ruko yang terbakar? Satu terbakar. Tadi laporan ke damkar jam berapa, Pak? Laporan ke damkar kira-kira jam 15.10. Ada kesulitan enggak tadi, Pak? Maksudnya tadi ke selatan agak rumit. Akibat kebakaran ini, pemilik kios ditaksir mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Farid Falevi, CTV.